Salah satu bulan yang disebut dengan bulan yang haram, bulan yang dimuliakan. Saat ini kita di bulan Zulqa'dah, salah satu dari empat bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash shuhuri indallah itna 'ashara shahran. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Yang Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada yang disebut dengan bulan-bulan yang haram. Dan makna haram di situ yang dimuliakan, yang dikhususkan, yaitu empat bulan yang disebutkan secara umum dalam ayat yang kita baca tadi, yang kemudian di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana empat bulan itu, empat bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, dan bulan Rajab. Saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Walhamdulillah, diharamkannya dan dimuliakannya bulan Zulqa'dah, hal itu disebabkan bulan Zulqa'dah adalah bulan persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Dan bulan Zulhijjah itu sendiri adalah bulan pelaksanaan ibadah haji. Adapun bulan Muharram adalah bulan menempuh perjalanan pulang dari menunaikan ibadah haji. Makanya diharamkan di bulan-bulan tersebut itu ada peperangan, ada gangguan terhadap manusia, ada kezaliman, ada peperangan dan seterusnya. Dan itu berlaku di zaman jahiliyah. Dan kemudian dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tetap menegaskan akan hal tersebut. Dan siapapun yang melakukan dosa di bulan-bulan yang diharamkan tersebut, termasuk di antaranya adalah kezaliman, maksiat dan yang semisalnya, maka tentu balasannya jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dibandingkan ia lakukan di bulan selain bulan yang haram itu. Ma'asyil muslimin rahimani warahimakumullah. Selain daripada itu, dimaklumi bahwasanya terjadinya dosa, terjadinya maksiat, pelanggaran, itu banyak penyebabnya. Banyak yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Entah itu disebabkan oleh banyaknya peluang untuk melakukan itu, dan entah itu disebabkan oleh syaitan yang senantiasa menggoda dan menjelmuskan manusia. Dan entah itu disebabkan kejahilan si manusia itu sendiri, ketidaktahuan bahwasanya itu adalah dosa, itu adalah maksiat dan seterusnya. Atau penyebabnya yang lainnya adalah tidak sabar di dalam mengekang, menahan jiwa dan dirinya. Meskipun dia sudah berilmu,
sudah tahu yang namanya dosa dan maksiat, dia sudah hafal mati. Ini dosa maksiat, dosa besar, dosa kecil, dan seterusnya. Tahu itu. Sudah lama dia pelajari. Sudah lama dia hafalkan ayat-ayatnya. Hadith-hadithnya juga demikian. Tapi ternyata tetap juga terjatuh ke dalam dosa itu. Tetap juga terjatuh ke dalam maksiat tersebut. Dalam keadaan dia sadar, dalam keadaan dia tahu, bukan karena terpaksa, bukan pula karena ketidaktahuan. Mengapa demikian? Penyebab utama adalah ketidaksabaran. Ketidaksabaran. Olehnya para ulama itu ketika menyebutkan di bagian-bagian mana saja kita mesti bersabar, salah satunya adalah bersabar dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas dosa dan maksiat, yakni menjauhi dosa dan maksiat tersebut, itu membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran yang besar. Jauh lebih besar dibandingkan ketika seseorang disuruh bersabar menjalankan perintah Allah. Jauh lebih besar kesabaran yang dibutuhkan untuk meninggalkan dosa, untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan kezaliman, dibandingkan bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan jauh lebih besar stok kesabaran yang dibutuhkan untuk menahan lisan, menahan jiwa, menahan anggota tubuh, dan bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan, baik bentuknya musibah, bencana, kemalangan, dan seterusnya. Itu jauh lebih besar kebutuhan kesabaran yang dibutuhkan dibandingkan sabar dalam menjalankan perintah dan sabar dalam menjauhi larangan dosa. Iya. Sabar dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya jemaah sekalian, karena kesabaran tersebut suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, memerintahkan Rasulullah untuk lebih bersabar, untuk lebih menguatkan kesabarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya nabi-nabi dari kalangan ulul azmi. Nabi itu adalah manusia yang paling bersabar. Siapapun yang membaca catatan sejarah atau sirah nabawiyah niscaya akan menjumpai, menemukan nabi adalah manusia yang paling bersabar. Tapi bersamaan dengan itu, nabi tetap diperintah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azmi di kalangan rasul. Ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Ini sangat terkait ya. Apalagi yang kita sebutkan di sini adalah bab tentang kesabaran dalam riyad as-salihin. Nah, dan jangan kita menyangka sekaligus mengira bahwa dengan kemampuan, skill, ilmu, kepandaian yang kita miliki, kita mampu untuk bersabar. Jangan. Sebab hakikatnya kesabaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kesabaran itu kepada hamba-hamba pilihannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memohon pertolongan agar diberikan kesabaran, untuk memohon pertolongan Allah menghadapi musuh, salah satunya dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan kalian, mohonlah pertolongan kalian, yakni mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bis-sabri was-salah, dengan kesabaran dan juga dengan salat. Dengan kesabaran dan juga dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti senantiasa bersama dengan mereka yang selalu bersabar. Bersama dengan mereka yang selalu bersabar. Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan ayat tersebut, ayat yang memerintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah melalui kesabaran dan salat, beliau mengatakan, amal Allah Subhanahu wa taala an nasta'ina 'ala al-umur bis-sabri 'alayha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memohon pertolongan dari berbagai perkara, dari segala macam urusan yang memang urusan tersebut butuh pertolongan Allah, yaitu dengan bisabri alaiha, dengan bersabar menghadapi semua urusan, semua perkara yang kita hadapi. Li'anna al-insana idza sabara wa intazara al-farha wa intazara al-faraj min Allah sahulat 'alayhi al-umur. Beliau, sebab seseorang kalau dia bersabar dan menunggu jalan keluar, menunggu solusi dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kesabarannya tersebut itu akan membuat ia mudah menghadapi segala sesuatu. Ia mudah menghadapi segala sesuatu disebabkan kesabarannya tersebut. Atau pemahaman kebalikannya, ia akan jemu
ia akan bosan dan tidak mudah menghadapi segala sesuatu manakala dia tidak memiliki kesabaran. Nah, fa anta idza asabta bi syai'in yahtaju ila sabri fasbir. Maka anda yang ketika ditimpa dengan sesuatu, apakah sesuatu tersebut memang membutuhkan kesabaran? Maka fasbir, hendaklah anda bersabar. Maka hendaklah anda bersabar. Wa tahammal. Sabar dan anda berani menanggung semuanya. Anda berani menanggung semuanya. Wa'alam anna sabra ma'a anna nasra ma'a sabr. Beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa pertolongan itu, ini pertolongan Allah itu berbanding lurus atau seiring dengan kesabaran. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu seiring dengan kesabaran, bukan seiring dengan ketergesa-gesaan ingin melihat hasil, ingin melihat semua yang dia inginkan ada di hadapannya. Tidak. Pertolongan Allah itu diiringi dengan kesabaran. Pertolongan Allah diiringi dengan kesabaran. Coba kita lihat catatan sejarah Sirah Nabawiyah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertolongan tersebut hakikatnya pertolongan untuk Islam dan kaum muslimin. Yakni di tahun 8 Hijriah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Menaklukkan kota Makkah. Padahal sebelumnya, dan itu dimaklumi, beliau tinggal di Makkah mengajak manusia kepada al-haq di Makkah, kepada tauhid, kepada sunnah. Tapi yang terjadi, beliau diusir, beliau dicemooh, beliau dihinakan, sampai beliau mesti berhijrah ke negeri yang bukan negeri beliau, ke kampung yang bukan kampung halaman beliau. Beliau bersabar, bukan melakukan feedback, bukan melakukan serangan balik. Beliau bersabar, memilih berhijrah ke Habasyah, ke Taif, akhirnya ke Madinah. Kenapa jemaah sekalian? Sebab ayat-ayat yang turun ketika itu adalah ayat-ayat terkait tentang kesabaran. Belum ada turun ayat tentang jihad. Belum diperintahkan untuk melawan kaum kufar ketika itu. Nabi diperintahkan bersabar, diperintahkan berhijrah. Itu yang Nabi lakukan. Dan itu solusi di masa itu. Solusi di awal-awal Islam. Belum ada ayat ketika itu berkaitan dengan masalah jihad untuk melawan atau feedback melawan balik. Belum ada. Yang Nabi tempuh bersabar ketika itu menghadapi kaum musyrikin, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terkadang solusi kesabaran itu menghadapi musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, itu bisa diterapkan di zaman kita ini. Yang terkadang itulah solusi yang paling terbaik
solusi yang datang dari langit, solusi yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan mesti melakukan demo, dibandingkan mesti melakukan unjuk rasa, menampakkan kekuatan idhalul quwwah, dibandingkan dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis dan kemudian memberikan label tindakan anarkis itu dengan Islam dan kaum muslimin. Kita tidak bersabar. Allah Maha mengetahui adanya musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam dan kaum muslimin sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum nenek moyang kita hadir dan lahir di dunia ini, sudah ada musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Dengan hikmah Allah, Allah yang menciptakan tersebut, Allah yang menciptakan adanya musuh Allah, dan Allah yang paling tahu kapan kita bisa diberikan pertolongan, dan Allah akan memberikan pertolongan pada waktunya dan juga ketika kita memenuhi syarat, memenuhi persyaratan bahwasanya kita layak untuk diberikan pertolongan, kita pantas untuk diberikan pertolongan, bukan merasa pantas sendiri, bukan merasa layak sendiri, atau kemudian merasa bahwasanya ada jalan, ada solusi selain daripada solusi yang ditawarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak fenomena ketidaksabaran di zaman kita ini. Sedikit terjadi masalah, langsung diadakan demo. Sedikit Islam dibuat seperti ini, langsung diadakan hal yang seperti ini dan seterusnya. Toh hal-hal tersebut terjadi adanya pihak-pihak, apakah itu individu ataupun kelompok, yang melakukan tindakan-tindakan, ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang kita anggap sebagai bentuk-bentuk pelecehan, sebagai bentuk-bentuk penghinaan terhadap agama Islam. Pertama, Allah mentakdirkan itu terjadi. Sebab segala sesuatu di dunia ini itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi hal tersebut terjadi untuk membuat kita sadar, untuk membuat kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk membuat kembali kita belajar, dan kemudian untuk membuat kita menghadapi segala sesuatunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah, segala sesuatu yang menimpa kaum muslimin di zaman ini, di zaman sebelumnya dan di zaman yang akan datang, apapun bentuknya dan dari siapapun yang menimpakan itu, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kehinaan yang menimpa kaum muslimin yang lalu, saat ini maupun yang akan datang, cuma satu penyebabnya. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'ayna wa akhadtum aqnab al baqar wa radi'tum biz zara' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum zullan la tanzi'u hatta talji ila dinikum." Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah,
di dalam muhadarah beliau yang berjudul At-Tasfiyah wa At-Tarbiyah. Tatkala beliau menyebutkan hadis ini, di antara yang boleh sebutkan secara makna, bahwa semua yang menimpa kaum muslimin, baik di masa ini, sebelumnya, dan di masa yang akan datang, dan itu berlaku sampai hari kiamat, itu telah disebutkan dalam hadis yang agung tersebut. Nabi SAW bersabda, "Idza tabayatum bil ina," tatkala kalian berjual beli dengan jual beli ina. Jual beli ina itu salah satu bentuk jual beli kredit yang sebenarnya diharamkan sebab mengandung unsur ribawi. Iya. Memang ada di kalangan para fuqaha yang membolehkan. Iya. Disebabkan apa? Tasyabah atau mirip dengan jual beli kredit at-taqsid. Padahal hakikatnya tidak demikian. Nabi sebutkan, "Idza tabayatum bil ina." Iya. "Wa akhadtum adnabal baqar." Dan kalian memegang ekor-ekor sapi. "Waladitum bizara." Kalian ridho dengan pertanian dan seterusnya. "Wa taraktumul jihad." Kalian tinggalkan namanya jihad. Maka Allah sallallahu alaikum zullan, Allah pasti akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan itu tidak akan diangkat oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Di antara faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, "Idza tabayatum bil ina," maksudnya kaum muslimin melakukan hal yang diharamkan, iya, tapi mencari-cari dalil untuk menghalalkan hal tersebut, mencari-cari legitimasi, mencari-cari legalitas bahwa itu benar. Ada yang mengatakan boleh, ada ulama yang membolehkan, ada pendapat ulama yang katanya jais, mubah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Itu yang terjadi, itu fenomena yang terjadi. Iya. Dikatakan bahwasanya riba itu diharamkan. Tapi wah, itu bukan riba. Itu cuman bunga. Itu keuntungan. Itu ini dengan nama-nama yang lain. Itu kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Melakukan tindakan yang diharamkan tapi mencari-cari legalitas. Wah, ini benar. Allah Subhanallah. Itu fenomena di saat ini. "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar." Kalian memegang, iya, apa? Iya, ekor-ekor sapi. Kata beliau rahimahullah, kalian begitu senang, begitu gembira, begitu terlena dengan kehidupan dunia. Di sini Nabi contohkan dengan peternakan. "Wa akhadtum adnabal baqar wa naditum bizara." Kemudian Nabi contohkan dengan azra, pertanian. Kalian tenggelam dengan hal semua itu. Lebih senang dengan hal tersebut. Iya. Kemudian "wa taraktumul jihad." Kalian tinggalkan jihad. Yani kalian meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalian meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari awal melakukan hal yang diharamkan, kemudian mencari legalitas, mencari legitimasi, tenggelam dengan kehidupan dunia, iya, tertipu dengan kehidupan dunia, dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan sallallahu alaikum zullan, Allah menimpakan kehinaan atas kalian. Allah menimpakan kehinaan atas kalian. Dan itu tidak akan diangkat, kehinaan itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Secara teoritis dan tekstual mudah. Oh, ternyata untuk mengembalikan kejayaan umat, kejayaan Islam
mudah teorinya kembali kepada agama, kembali kepada agama Islam. Tinggal bagaimana konteks dan konsep kembali kepada agama Islam. Sebab kita semua Islam. Yang di masjid ini semuanya mengaku Islam. Yang di luar sana juga mengaku Islam. Iya, semuanya mengaku Islam. Dan semuanya bagian dari kaum muslimin. Lalu kenapa kemuliaan belum datang-datang kepada kita? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau menurut Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kembali kepada Islam, kembali kepada ajaran Islam yang asli, yang murni, yang berasal dari dua sumber yang sahih, dari Al-Quran dan dari hadis. Dari Al-Quran dan dari hadis. Kembali kita mempelajari Al-Quran, kembali kita mempelajari hadis dengan tekun, dengan semangat, tidak malas-malasan. Dan itu butuh kesabaran juga. Belajar Al-Quran itu butuh kesabaran, belajar hadis butuh juga kesabaran. Tidak hanya sekali dua kali, sekali sebulan, atau nanti sekali dalam setengah tahun dan seterusnya, atau cuma baca doang, simpan, baca, simpan. Tidak. Kembali kepada kemurnian ajaran agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh generasi yang terbaik dari umat ini. Generasi yang terbaik dari umat ini, siapa generasi yang terbaik dari umat ini? Itulah generasi yang dibimbing, yang ditarbiyah, yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan generasi yang dididik oleh para sahabat tabi'in, dan juga generasi yang dididik oleh tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini Nabi berikan rekomendasi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, sahabah. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian datang setelahnya tabi'ut tabi'in. Nabi yang berikan rekomendasi tazkiyah, mereka generasi yang terbaik. Mereka generasi yang Allah pilih untuk menemani manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di masa-masa Islam yang terbaik, yang Allah sebutkan mereka secara umum dalam Al-Quran, disebutkan dalam bentuk pujian, disebutkan dalam bentuk keutamaan. Pelajari Islam dengan kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman mereka. Tidak ada jalan lain. Hanya dengan demikian. Dan itu butuh untuk kita bersabar dalam mempelajari hal tersebut. Hanya saya jemaah sekalian, di zaman kita ini, yang namanya ajaran-ajaran Islam memang sangat butuh untuk ditasfiyah. Yakni masih sangat butuh untuk dibersihkan dari sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari ajaran agama Islam. Cuma ada sebahagian manusia memberikan label Islam kepada ajaran tersebut sehingga nampak Islami, kelihatan bagian dari Islam, padahal bukan bagian dari Islam. Kita perlu membersihkan atau mentaswiyah kitab-kitab hadis yang memang hadis tersebut bukan hadis yang sahih, bukan pula hadis yang hasan, tapi adalah hadis yang lemah, hadis yang bermasalah, hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keotentikan dan validitasnya. Itu perlu dibersihkan semua dan kita cukupkan dengan yang betul-betul hasan atau sahih.
kitab-kitab fikih kita bersihkan dari semua pendapat-pendapat para ulama yang konon disandarkan kepada para ulama, tapi ternyata itu menyelisihi dalil, ternyata itu menyelisihi nas, ya, tidak sesuai dengan dalil yang ada, yang kemudian pendapat tersebut dijadikan sebagai pegangan oleh sebagian masyarakat awam yang memang mereka senangnya dengan yang gampang-gampang, senangnya dengan yang mudah-mudah. Ini perlu ditasfiyah, perlu dibersihkan. Demikian pula membersihkan adat, tradisi dan kebiasaan di tengah masyarakat yang konon itu disandarkan sebagai ke dalam Islam, tapi ternyata iya, sebenarnya itu tidak tepat, sebenarnya itu kurang tepat. Seperti contoh misalnya, dan itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, menempatkan surah Al-Fatihah bukan pada tempatnya, menempatkan surah Al-Fatihah bukan pada tempatnya. Surah Al-Fatihah itu salah satu surah yang agung. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, ala u'allimannaka a'zamu suratan a'zamu suratin fil Quran, maukah kuajarkan kepadamu surah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran. Itu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah ini dibaca itu ada waktu membacanya yang memang diatur dalam syariat. Seperti ketika dalam sholat dimaklumi, dan Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam sholat. Adapun ataupun dibaca di luar sholat dengan tidak mengkhususkan momen dan acara tertentu, sebab yang dikhususkan dalam syariat hanyalah membacanya ketika sholat atau ketika mempelajari Al-Fatihah itu sendiri. Termasuk diantaranya kebiasaan di tengah masyarakat yang mungkin dianggap itu baik, ada dalam ajaran agama Islam, padahal sebenarnya tidak. Seperti iya, selalu menutup doa dengan Al-Fatihah. Setiap selesai berdoa, Al-Fatihah. Kenapa tidak boleh? Kenapa hal itu tidak benar? Padahal dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Al-Quran. Al-Fatihah tidak salah. Yang keliru itu teknis pelaksanaannya. Kenapa mesti diletakkan Al-Fatihah di belakang doa? Padahal Nabi SAW dari semua doa-doa beliau, dari semua doa-doa beliau, tolong digaris bawahi, diberikan garis tebal dengan setebal-tebalnya, dari semua doa-doa yang Nabi panjatkan, tidak pernah beliau menutup dengan Al-Fatihah. Lalu kalau kita menutup doa dengan Al-Fatihah, itu siapa yang kita ikuti? Nabi atau si fulan? Nah, ini kita maksud. Bukan
bagian dari tuntunan Nabi, bukan bagian tuntunan sunnah. Tapi banyak di masyarakat dilakukan. Ini yang perlu tasfiyah, dibersihkan. Nah, kita tidak melarang membaca Al-Fatihah, silahkan. Tapi jangan dikhususkan. Ya. Jangan dijadikan sebagai suatu persyaratan mesti dibaca di akhir doa misalnya. Kenapa? Nabi tidak kasih contoh. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan juga perlu mentasfiyah, membersihkan akidah. Bahkan itu yang paling pokok, keyakinan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Keyakinan-keyakinan yang berbau syirik. Keyakinan-keyakinan yang menodai nilai-nilai tauhid yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari yang paling kecilnya sampai yang paling besarnya. Nah, mulai daripada syirkul akbar sampai kepada syirkul asghar. Itu perlu diberantas jemaah sekalian. Sudah masuk. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan kita dibatasi oleh waktu. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru itu datang dari kami. Subhanakallah bihamdik, syukurlah, astaghfirullah, atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.